Menanggapi sinyal Partai Persatuan Pembangunan merapat ke koalisi pengusung Prabowo Gibran, Ketum Golkar Erlangga Hartarto menyebut akan membahasnya terlebih dahulu dengan koalisi. Erlangga mengatakan kemungkinan P3 pindah dari koalisi pengusung Ganjar Mahfud ke koalisi pengusung Presiden terpilih Prabowo Gibran akan dibahas di internal Koalisi Indonesia Maju. Sinyal bergabungnya P3 ke koalisi Prabowo Gibran semakin menguat, terutama setelah PLT Ketua Umum P3 Mardiono hadir di halal bihalal Partai Golkar. Bahas internal di Koalisi Indonesia Maju. Tapi apakah sudah ada omongan-omongan Pak sebelum belum ini ada. Pak? P3 bakal diajak merapat nggak Pak? Ya, nanti dibahas dalam tim. Ya, ada jatahnya dong Pak? Apa? Ada jatahnya juga dong Pak untuk P3 apa gimana Pak? Saya belum paham. Ya, masih. Masih, Mas. Habis Pilpres, terbitlah bongkar pasang koalisi. Pasca pengumuman Presiden terpilih Prabowo Subianto, pergerakan partai politik semakin jelas merapat ke koalisi sang pemenang. Tak ketinggalan, manuver Partai Persatuan Pembangunan yang sebelumnya berada di barisan pendukung Ganjar Mahfud tampak menghadiri acara halal bihalal Partai Golkar. Sebagai satu-satunya parpol di luar koalisi Prabowo Gibran, kehadiran PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Mardiono, seakan melempar sinyal siap bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Gibran. Terlebih, P3 menjadi satu-satunya parpol di luar koalisi Prabowo Gibran yang hadir di acara itu dan duduk semeja dengan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani hingga Putra Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Meski sempat satu meja dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani hingga Putra Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Mardiono hanya berkomentar, P3 siap ikut membangun Indonesia pasca Pilpres. Minal aidin wal faizin, lebaran ya, maaf-maafan. Tapi intinya siap bergabung Pak ya? Ya. Sama pemerintahan berikutnya kalau diajak? Iya, ya tentu. Ya. Kalau untuk membangun Indonesia kan harus bersama nanti. Karena tanda-tandanya ada Pak, maksudnya Bapak hadir di luar partai koalisi, satu-satunya parpol yang hadir. Enggak, kan saya dulu juga sebelum menjadi PLT Ketua Umum, saya kan koordinator paling apa KIB ya. Kemudian KIB itu kan sampai sekarang nggak dibubarkan, secara resmi untuk membubarkan KIB itu kan nggak ada, tidak ada. Ya kami masih komunikasi baik dengan Pak Jul, ya, dengan Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar dan Pan. Kami masih menjalin komunikasi, membicarakan soal kebangsaan itu masih. Menanggapi isu P3 gabung ke Koalisi Indonesia Maju, Capres Ganjar Pranowo tak mempermasalahkan keputusan yang diambil partai lain pasca pemilu usai. Enggak apa-apa. Saya kira sesama ketua partai mungkin mereka punya cara tersendiri untuk berkomunikasi. Saya kira baik, apalagi dalam konteks keagamaan menurut saya sih itu menjadi tradisi Indonesia lah ya. Antar individu, terus kemudian mereka antar pimpinan partai, saya kira boleh-boleh saja. Ya, manuver P3 bisa jadi berubah pasca kenyataan pahit di Pileg 2024. Untuk pertama kalinya P3 gagal lolos ke DPR karena tak mampu melampaui ambang batas parlemen sebesar 4%. P3 hanya meraup 5.870.000 lebih atau 3,87% suara nasional. Terlebih Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat menyebut akan merangkul semua parpol di pemerintahan baru nanti. Tim Liputan, Kompas TV.